race in Italy. So macam kita, kita baru masuk kira one race saja tahun tahun ni. Tahun depan kita akan compete untuk full lap lah. Dalam perlumbaan ini, 20 peserta perlu menamatkan 10 pusingan untuk kegarisan penamat. It's long now, 45 minutes is very long, manageable. Persaingan amat sengit dalam persaingan pertama ini. Pada perlumbaan akan menjadi tim Hazar kerana berjaya mendapat tempat-tempat. Tempat yang boleh dibanggakan kerana buat pertama kalinya kita telah mendapat tempat yang agak membanggakan. Dan pada perlumbaan kali ini, perlumbaan kedua, diharap kita mencapai kejayaan lebih cemerlang. Semua pemandu menggunakan model yang sama, iaitu 458 Italia. Tiada sebarang modifikasi dibenarkan dibuat pada jentera masing-masing. Kemenangan bergantung sepenuhnya kepada kemahiran dimiliki pemandunya. Daripada nombor 16. Pusingan seterusnya di Mugello, Itali, 3 November nanti. Yang F458 ni, Italia, adalah kereta yang terbaik lah yang saya pernah bawa. Okay. Kereta yang teknologi dia betul-betul yang terkini lah kereta ni. Pemanduan yang betul-betul cekap lah. So saya dah bawa banyak jenis Ferrari lah. So ini adalah salah satu kereta yang saya betul-betul kagum lah dengan prestasi dia. Sehari selepas perlumbaan, pihak NASA telah mempelawa pemilik Ferrari dan pelumba berpotensi untuk merasai kehebatan 458 Italia ini, antaranya Faris Fauzi. Saya dah cuba dalam 3 lap tadi, dia bagi saya peluang untuk merasa power, braking, cornering. Dalam parti kereta itu adalah amat prometed. Enjoy lah untuk dia bawa, especially the speed tu. Really takut lah tengok very fast compared to ada sports car yang saya bawa. Especially Ferrari, previous Ferrari. And this car saya rasa dia mempunyai